Lihat guys, jam cincin cuma $5. Lucu-lucu banget. Lihat nih. Hari ini aku lagi ada di Mongkok, guys. Yes, tepatnya aku keluar dari exit T2 ya, guys. Untuk menuju pasar turis, ikutin benda panah ini ya, guys. Let's go! Berbagai macam karakter pernak-pernik ada di sini, guys. Lucu-lucu, serius. Tempat ini memanjakan mata banget. Bisa kalian lihat di sini, mereka itu menjajakan barang dagangan mereka di bawah icon, guys. Jadi di sini tuh semuanya murah-murah banget. Recommended banget kalau ini buat oleh-oleh ya, guys. Serius. Pasti keluarga di kampung tuh suka banget. Ini ada sendal, ada sepatu juga dari 60 sampai 150 tuh ada di sini. Lumayan banget buat sehari-hari. Tuh, 100 tuh ada yang dapat 2, guys. Murah banget. Kalian lihat sendiri kan, casing HP cuma $20. Kalau bisa milih yang bagus, itu pasti dapat yang bagus, guys. Sini-sini guys, lihat nih, ada cincin, tapi ada jamnya juga nih. Apa namanya? Cincin jam. Wow,
cuma 5 dolar guys. Bentuknya kayak gini ya. Nih aku mau cobain ya warna ungu. Cobain ya, pas gak nih? Bagus gak nih? Gimana guys? Ini guys ada jam tangan waterproof guys. Harganya cuma 128 dolar. Murah banget kan? Waterproof loh. Tuh sayang banget gak bawa duit banyak guys. Kalau aja ya dibeli nih. Nih begini ada cowok dan cewek, ada couple juga nih. Thank you for watching again.